aku sanggup nanti. Cincin kawin iso gala-gala wae. Yo Mbak Nung yo. Gala-gala ono Mbak Nung. Oh gak ada sing Pak iku ojo seje wong. Gala-gala Mbak Nung bisa. He he. Wah, wis gak apa. Tek Pak iku lho wis sang kandas. Pertemuan. Mbak Nung yang bisa wae pertemuan. Aku bila habis aku kaya pertemuan ya. Oh aku bila habis panik itu. Oke, kita kasih satu tembang lagu bersama Lisa di sini, pertemuan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan khayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan khayalan. Karena perpisahan
kini telah terobati. Kekhawatiran bahan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan khayalan. Oke, matur nuwun Mas. Mas Ngadiono ternyata bukan aja pinter ngelukis. Profesinya sekarang adalah ngelukis, membuat relief, membuat patung dan mural. Jadi Bapak Ibu ya, kalau kepingin membuat merubah teras rumah, buat kolam ikan dan lain sebagainya, gak usah wong liyo. Mas Ngadiono profesional dalam bidangnya. Sudah menekuni iku lek gak salah 22 tahun ya Mas ya. 22 tahun gawe patung, ngelukis dan lain sebagainya. Ngelukis anak ya pinter ya Mas. Mas ya? Ngadiono nanti boleh gak pesen? Apa itu? Nggawe patungku dhewe, Pak. Oh, bisa. Bisa. Heeh. urusannya karo aku ya sayang. Oke. Okay. Yeah. Baik. Siapa sangka kalau usia itu tidak berpengaruh kepada suara. Coba kita dengarkan yang merdu satu ini, nun jauh di sana. Mas Kusing Ganteng, Mas Ul. Mas Ulega, tepuk tangan untuk Mas Ulega dulu. Iya. Gak bal-balan tok. Kandas Mbak Yu. Gak bal-balan tok. Nyanyi pun. Iya. Oh, bukan kandas ya? Iya. Bukan, napa Bapak? Iya, pokoknya lek bungkruk ngono iku aja kuatir wis. Pasti luar biasa. Oke. Bapak Ibu juga belum tahu kan kemerduan suaranya Mas Usup. Wah, luar biasa. Kalau Mas Usup menyanyi biasanya cedek-cedek tarkim itu. Nah, itu suaranya luar biasa. Pak Bro, nyanyi apa Pak Bro? Lagunya dari seberang sana, luar biasa. Tepuk tangan dulu biar semangat. Wah, pendek. Berapa puluh tahun lalu, beta masih kecil. Beta ingat tempo itu, yo mama gendong beta. Loras, loras. Paksa begini, betra tak lupa mama ne. Sio, lang mama, beta rindu. Puluh tahun lalu
masih kecil di sana lawas. Beta ingat tempo itu. Kecile, beta ingat tempo itu. Yo mama gendong, gendong beta. Sambil mama bakar satu, mama menyanyi, mama menyanyi. Sampai besar begini, Petra tak lupa mama. Sio, sio mama, Petra tak rindu mau pulang. Biasanya Om Muloko nyanyi gitu sambil kakinya gerak-gerak. Giring bola, giring bola. Tackling, tackling. I know I'm wrong, but I'm not
my woman. Yeah. Can't you wanna have? I say. I never live for you. I say. But what am I if I ain't got you? Baby, you don't know what it's like. What it's like to love somebody. To love somebody. To love somebody. To love somebody. The way I love you, I say, hey, 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 hey. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody. To love somebody the way I love you. Hey, 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 to love somebody the way I love you. Ini kita coba aja. Luar biasa, terima kasih yang mulia. Yeah. Tadi diremehkan. Wis melengkung ngono apa iso nyanyi. Ojo ngremeno. Iya. Jadi ngono, ngowecingan mesti senengane. Oke. Tidak menyangka, tidak mengira ternyata talentanya wong sanan ini luar biasa. Bapak Ibu mungkin belum tahu ya profesi beliau-beliau yang hadir semua ini, dari profesi yang sangat dibutuhkan negara ini. Oh boy, ini wong-wong sanan ini luar biasa. Bener, wong-wong sanan ini luar biasa, dan orang-orang sanan sanggup berbicara di forum nasional dan tidak menutup kemungkinan bisa berbicara di forum internasional. Sanan bro. Ya, yeah, sanan, jangan diremakan. Kalau dulu orang kampungan, sekarang kita pulang kampung. Ya, yeah, baik. Apa, mang sayang? Sak jodoh? Iya. Yeah. Lagi bosone rada asing-asing sithik ngono. Oh, sai jojo. Sing nyanyi sapa sayang? Harry. Loh, yo Harry sing menyanyi. Oh yes. Oke. Memang bakat tersimpan, bakat terpendam ini saya ada tersentil sebuah peristiwa. Masa kecil kita itu ada salah satu teman kita masa kecil iku lek ngentot iku gak mari-mari. Kong 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 kong. Halo, Kong Hari. Halo. Kong Hari. Halo sayangku. Jangan pakai bahasa ngentot, nggih. Iya. Kong. Iya. Jangan jangan jadi, pakai bahasa ngentot, Om Saru, Om. Iya. Nggih. Jadi lintune mawon. Ngentot gak mari-mari. Loh, itu sudah saya siapkan. Tanpa harus dipanggil, tanpa harus dipanggil. Jadi iya. Yang merasa pengentot sejati. Bro. Bro. Iya. Entot tapi bantali dan iya. Iya. Anu kesan-kesannya, kesan-kesannya. Gak iso aku. Pesane wis amblas ae wis. Gak iso aku. Hah?
Apa? Gak bisa lu. Ini kamera lu. Iko kamera lu, ojo lali. Duh, kesan dan pesan ya. Toh. Lah kok masku kayak ngene ki akla ya isin toh. Aduh, masku ternyata pengentot sejati. Sumpah enak, mas. Enak, sumpah enak. Jadi, dengan lah, rasa senang hati. Ya. Ngoten gak ibun? Kita dengan ini, saya dulu sampai kelas 5. Kelas 5. Sumpah kelas 5 itu saya ngentot bun. Ya Allah. Lagi kok lagi ketemu nak dintoti terus. Iya. Iya. Mas Heri. Mas Heri ini jujur. Iya. Jujur. Pian nek nyolong dondong bareng aku. Bareng Usup. Iya. Nah tentu saja kejujuran Mas Heri dijawab di sawer. Enak. Pokoknya enak. Mana ya? Oke, yang kedua. Yang kedua. Ada satu nama orang memanggilnya saksanan ini putrine Bu Idris itu nang di sik nyusul Nona. Nah. Nona. Gang siji sanan gang siji gang loro ngertine Nona. Adakah yang bisa mengacungkan jari tercepat? Siapakah nama Nona yang sebenarnya? Tercepat. Tercepat nama Nona yang sebenarnya siapa? Kalau saya sendot, nama di KTP saya Hari Santoso. Nah, saya ini Nona. Wis puluhan tahun kita kumpul, nama aslinya siapa? Ngacung tercepat. Sawerane kon ngono belingan janjian sik karo aku baru edin. Ayo sia, ada enggak ada yang tahu ya sik pengakuan sejati. Ayo Mbak, sini Mbak Nona. Ayo Mbak Nona sik. Wow, ngambil transferan sik gampang. Iya. Oke. Apabila bisa menyebut dengan baik dan benar nama Nona yang sebenarnya, itu hadiahnya satu keripik tempe sakdus. Alhamdulillah. Tutuk hoak. Tutuk hoak. Itu keripik tempe. Pe tempe. Ya. Sakdusnya kan. Bukan. Ada isinya toh. Ada isinya ya, saya. Itu aku ya tak kok jenenge sapa? Sebutkan sendiri saya. Hah? Lu. Jare bedek-bedek. Iya, adakah yang ngajung ya, nama? Ya kan membedek toh. Lek iya. Ngono. Kecuali Pak RW soalnya nyekel data. Enggak usah, enggak oleh Pak RW nyekel data, enggak oleh. Jebole blendus. Oh iya, karo banyi, enggak ya, oleh. Ojo kale guling ku. Kale guling. Jangan. Ya. Ada ibu-ibu Nona. Nah, tadi lanang pedok boleh. Seperti halnya yang saya sebutkan pertama tadi, nama sebenarnya Esti Yogiani. Dipanggil waduh banget. Ani. Aduh ya, padahal Sri Esti Yogiani aduh banget ya. Nah, sekarang Mbak Nona jenenge sapa? Mona Lisa. Oh. Maksudnya sapa? Iya, iku sapa? Oh. Oke. Aku. Iya. Oke, sebutkan Mbak Nona. Terus? Heeh. Sapa Mas Andit? Woi, tambah aku Interpol iki. Sumpah oleh 100 Santi Tamsilwati. Sati Tamsil enak dhewe. Dumane ponakane Om Tamsil. Ya ya boleh ganti jenenge. Nanti ya. Pikitiu gitu ya. Iya. Aduh. Oke. Komplak itu jeneng ya Sam. Sekarang bongkar. Terus? Sesuai dengan KTP. Iya. Nama Tanggir. Mbak Nona putri tercintanya Bu Idris adalah sebutkan. Ceng-ceng. Mau tahu apa mau tahu banget? Eh Pak RW. Aku mau ngerti tak bedek dewe. Aku gak ngerti ya gak salah. Tak bisik ya Mas. Yes, Pak RW tahu.
dirimu kan tahu jadi saksiku. Iya. Ya, terus apa jenengku? Iya, waktu ya, Mbak Nona dinikahi beliau yang ganteng itu kebetulan saya MC ne. Tak golek undangane gak ketemu jenenge sapa asli. Siti Mewah. Siti Mewah. Oke sayang, sebutkan. Aduh. Sapa Ucup? Di Oh silakan Mas Ucup. Ayo Sup. Ini mbok malu bapake arek SD iki. Terima kasih. Nama aslinya siapa? Tri Nur Santi. Tepuk tangan. Tri Nur Santi. Cie, bener banget. Iya. Terus ceritanya kok dipanggil Nona kena apa? Emang itu nama kecil. Oh gitu. Emang kayak nama saya kecil. Sentot gitu ya. Lek sore itu. Bengi. Sentit. Jadi titik. Oke. Bu Rohim matur nuwun, rawuhipun selamat sugeng istirahat Ibu. Ya. Nona adalah panggilan kecil karena namanya sudah ditebak. Bagaimana kalau nyanyi, setuju? Nyanyi apa? Mbak Yu. Iya. Ayo nyanyi. Iya, nyanyi silakan. Apa lagu? Apa ya? Apa? Yemplek-emplek ketepung atau apa? Boleh, bebas, ya, swasta. Kita kecil. Kita kecil. Nyanyi apa, Mbak? Lagu apa, Mbak? Mbak Nona akan menyanyikan lagu dari Vina. Yuk, silakan. Hey. Dari semuanya laki yang pernah mencintai aku. Loh, laki-laki siapa saja yo? Tiada yang pernah hingga detik ini ku cemburu. Kau yang pertama melakukannya, aku membisu. Dari semuanya laki yang pernah mencintai aku, tiada yang pernah hingga detik ini membuatku cemburu. Asik. Kau yang pertama melakukannya, mengapa aku membisu? Di mana logika hatiku jatuh cinta kepadanya? Logika,
sana hingga detik ini bikinku menunggu. Yeah, ayo Mbak Nona. Kau yang pertama melakukannya, mengapa daku membisu? Terima kasih Mbak Nona. Mbak Nona, matur nuwun. Mau lagi ya Mbak Nona? Mau lagi? Mau lagi? Loh, Mbak, iso nyanyi lho, kong sik tak kon kepi nyanyi nek lagu apa meneh? Oh, pina meneh. Burung camar ah. Oh, burung camar. Adan. Adan. Eh, Allah Akbar dulu. Allah Akbar, Allah Akbar. Break dulu ya. Lagunya Adan dulu. Tipu yang ceria kembali, ku tatap mereka, tiada yang hitam. Betapa indah hari ini, ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah ia akan selalu setia bersanding hidup penuh pesona? Harapanku, jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihmu. Andai kau tak datang hari ini, musnah harapanku. Bila mentari bersinar lagi, hatiku yang ceria kembali, ku tatap mega, tiada yang hitam. Betapa indah hari ini, ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah dia akan selalu setia bersanding hidup penuh pesona? Harapanku. Nama jiwa Traveloka Stay Mart, hidup di hotel luar negeri di
harus mereka yang terpilih menghadap. Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumput ilalang, kepada bintang gemintang, kita akan mencoba meminjam catatannya. Semuanya menjawab tak mengerti, oh. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud. Kita masih mumpung diberi waktu. Nomor lagu Pamungkas mengakhiri perjalanan teman-teman sawan Sanan Lawas hari ini. Mudah-mudahan menjadi berkah kita semua. Rindu kita berat, tapi kita tetaskan hari ini. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumput ilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapankah kekurangan waktu yang masih tersisa. Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Oh, du 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 du.
Ini ya. Kakinya jangan mundur. Kakinya jangan ke pojok. Sedeng rawuh harus kelihatan. Loh iya. 1 2 Ang tiba. Lepaslah rindu ini. Sampai sore tiba, matahari menanti, bulan pun berhentilah. Siang ini akulah milikmu. Sekarang Tau sup, mau nyanyi, nyanyi apa? Apa? Iya, iya, apa lagi? Kuncung, kuncung. Kuncung. Lagu gini ya? Iya weh, itu judulnya apa? Cirihanku, lo cuma
Olopis kontul Paris Kekere rau wis wis Kris Olopis kontul Paris Kekere rau wis wis Tadi dokter tanggal selekor ayo padha ngumpul bareng bareng geres gede aku disutik karo bu dokter jus jus no caraka padha dawala iki cerita jaman semono padha jayanya monggo padhanya iki cerita sing wong tuwa dadayo padha jayanya monggo padhanya iki cerita saka wong tuwa. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, warga Jalan Sana. Sehat selalu. Dengan demikian acara ini dapat kami akhiri. Kurang lebihnya daripada penyelenggaraan acara hari ini, atas nama panitia yang bekerja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah tahun mendatang dari Jalan Sanan Raya akan bertemu kembali, berkumpul dan berbahagia kembali dengan suasana yang lebih baik lagi. Tidak ada gading yang tidak retak di dalam penyelenggaraan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah sananku, jayalah sananku, jayalah sananku. Selamat sore pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Yasmin Anissa Ulikma sedang berada di Desa Sanan, Kota Malang pada hari Minggu 21 Mei 2023. Di acara Halal Bihalal dan Temu Kangen Warga Sanan. Sedang berada di samping-samping saya ini bapak-bapak yang menghadiri acara pada hari ini. Kita mulai dari bapak yang di sebelah kiri saya. Selamat sore pak, bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nama saya Sudiono, tapi di komunitas kampung saya lebih terkenal dengan nama Cak Kun. Baik. Saya Edi Ramli. Saya sebagai anggota dari Cak Kun, dari warga RW 14 Tanan Malang. Dan sebelah kanan saya, bisa diperkenalkan dirinya, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warga Sanan yang kami cintai, saya hormati. Kami diundang mewakili dari keluarga besar almarhum Pak Idris yang dulu pernah tinggal di belakang saya ini. Kami sangat respect, terima kasih, luar biasa. Karena ini bentuk daripada keguyupan warga Sanan yang sangat dirindukan meskipun sudah di luar kota, banyak yang di luar kota Idra, sehingga pertama kali kalau reuni warga kampung yang diadakan di Sanan. Biasanya SMP, SMA atau kuliah, ini warga sendiri yang punya dedikasi, warga yang punya kreativitas daripada kegiatan halal bihalal ini luar biasa. Terima kasih. Lalu bapak yang ada di sebelah saya lagi, bisa diperkenalkan dirinya dan kesannya untuk acara pada hari ini, Pak? Iya, selamat sore. Nama saya Hari Santoso Mukti. Saya kebetulan sebagai anggota panitia. Saya sangat berterima kasih sekali atas antusias yang ada acara ini diselenggarakan berjalan sukses. Terima kasih.
Terima kasih Pak atas kesannya. Lalu di samping saya ini pemirsa ada ketua panitia dari acara pada hari ini. Pertanyaan yang pertama, apakah acara pada hari ini sesuai dengan rencana yang direncanakan sebelumnya Pak? Ya, rencana untuk ketemu memang sudah ada. Kemudian pematangan acara itu yang memang waktunya tidak lama karena teman-teman kita yang dulunya di sana itu sudah tersebar di berbagai kota ya. Gitu. Dari 74 anggota yang terdaftar itu lebih dari 50% berada di luar kota. Jadi ini suatu yang luar biasa sekali dalam waktu yang cukup singkat. Tetapi mereka yang di luar kota dengan dukungan yang sangat aktif baik berupa dana, usulan ataupun ide-ide yang kami wujudkan hari ini. Ya. Lalu untuk acara halal bihalal ini latar belakang mengadakan acara ini itu apa Pak? Sesuai dengan kebiasaan di kita umat Islam setelah lebaran kita mengadakan halal bihalal ya. Dan ternyata untuk melaksanakan halal bihalal ini kan sudah umum ya. Nah ini yang mungkin lebih yang beda adalah ketika kita saling WA, kemudian bagaimana kalau kita ketemuan di kampung lama gitu. Dari ide itu kemudian muncul dan mendapat sambutan yang cukup antusias dari semua anggota ya. Baik yang datang maupun tidak, mereka dengan antusias sekali mengirimkan donasinya, mengirimkan souvenir yang bisa kita saksikan pada acara tadi. Demikian Mbak. Dilihat dari motivasi dan latar belakang diadakan acara ini sangat baik sekali ya Pak, bisa ditiru oleh warga-warga yang lainnya. Untuk persiapan acara sendiri disiapkan berapa lama sehingga acara pada hari ini bisa terlaksana dengan lancar? Oke, kalau persiapan untuk berbicara masalah reuni ini sendiri ketemu itu kira-kira Ramadan sudah hari ke-25 ya. Itu ketika saya ke Langgar ketemu teman lama, kok gimana kalau ketemu? Nah dari ide itu kemudian kita menghubungi dulu teman yang masih tinggal di Malang. Setelah itu berkembang dari ini menghubungi saudaranya, temannya, dan mereka menyambut. Pokoknya oke, adakan. Saya nggak datang karena waktu setelah cuti lebaran dan sebagainya, tapi saya dukung. Nah itu sehingga yang menunjukkan bahwa semangat rekan-rekan lama di Sanan ini sungguh luar biasa ya. Jadi dengan adanya terselenggara acara ini merupakan momen yang sangat luar biasa ya. Kami semua terharu ya. Ternyata ada yang berpisah atau keluar dari Sanan ini sampai 50 tahun. Ada 50 tahun yang lalu sudah meninggalkan Sanan. Sehingga kadang-kadang antar generasi belum kenal. Tapi lewat WA, lewat acara ini tadi, kemudian kita menjadi saling mengenal lebih dekat. Ya, gitu. Tadi dilihat dari konsumsinya juga cukup banyak ya Pak. Terus tenda dan kursi-kursi di sini juga sepertinya disediakan cukup banyak. Biaya dari acara hari ini, apakah ada donasi atau iuran dari warga yang datang? Dana yang terkumpul itu adalah dari donasi anggota grup WA, ya, yang jumlahnya sekian itu. Yang saya ingat ketika kami mengadakan tatap muka pertama kali tanggal 16 yang lalu, atau sekian hari sebelum acara ini, itu sudah terkumpul 12.500. Belum saweran yang datang hari ini. Rupanya cukup banyak. Kemarin itu kami dari dana yang segitu ditunjang dengan partisipasi anggota. Ada yang mengirimkan makanan sejumlah berapa yang datang. Kemudian ada mengirimkan minuman, kemudian snack dan sebagainya. Masing-masing anggota itu secara spontanitas membawa sendiri-sendiri. Sehingga tampak melimpah. Sedangkan tenda yang kita dapat ini, alhamdulillah daerah kami adalah daerahnya Lestari. Ya. Persewaan Lestari, sehingga kami mendapatkan diskon yang cukup bagus. Sehingga dana kami cukup untuk memberikan donasi pada anak-anak yatim di sekitar, teman-teman kami yang masih tinggal di sana, kemudian kurang beruntung, itu kebagian dari dana yang sudah terkumpul tadi. Ya. Yang terakhir Pak, harapan dan kesannya untuk acara pada hari ini, apakah harapannya acara yang serupa bisa dilaksanakan kembali di tahun depan? Insya Allah ya, kalau melihat animo dari warga,
Kalau pertama kali itu dari anggota grup WA itu ada 63. Dengan pertemuan ini tadi ada yang datang langsung daftar. Itu sudah menjadi 76 hari ini. Artinya animo sangat tinggi ya. Jadi insya Allah kalau tahun depan anggota menghendaki, ya kita akan laksanakan lagi begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ketua Panitia atas waktunya. Sebelum saya tutup, bisa Bapak yang ada di sebelah kiri saya untuk menyampaikan kesannya pada acara hari ini, Pak? Alhamdulillah ya, kesannya cukup apa ya? Wah, meriah lah, sampai saya terharu lah. Ini satu surprise untuk teman-teman, terutama warga ya, Pak RW. Cuma hanya satu aja lah, ini harus kita pertahankan. Kayak simbolnya RR itu ya, api yang tak kunjung padam ya. Baik, oke. Terima kasih Bapak atas kesannya. Baik pemirsa, demikian yang bisa saya sampaikan bersama warga Sanan di acara Halal Bihalal dan Temu Kangen pada 21 Mei 2023. Bersama saya Yasmin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.